Oke, yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Terima kasih sudah mengklik video ini. Kali ini saya tidak akan unboxing paketan karena memang paketannya belum pada datang ya, teman-teman. Tapi mohon maaf kemarin saya tidak sempat untuk update video karena videonya belum nyetok ya, belum bikin. Jadi hari ini saya akan bikin videonya. Karena kemarin saya baru saja hunting dari Indomaret dan sekali hunting iseng saya dapat item yang menarik, teman-teman. Dan ini cukup melengkapi apa yang saya cari ya, karena saya memang penggemar salah satu mobil merek ini ya. Saya kemarin nemu ini ya, Hot Wheels Porsche Carrera. Ini langsung saya dapatkan di huntingan saya pertama. Jadi ya udah, saya nggak pakai lama ya, langsung beli, langsung angkut item ini ya, teman-teman. Seperti ini videonya, teman-teman. Permisi, Mas. Nah, detailnya seperti apa? Detailnya adalah sebuah mobil Porsche Carrera berwarna biru, teman-teman. Ini cakep sekali, teman-teman. Jadi memang seri Nightburner ini yang lama ya mungkin ya. Saya kurang tahu sih, cuman kayaknya ini sebelum saya temukan yang muncul warna putih berliveri seperti ini ya, teman-teman, ya kemarin ya. Jadi ini muncul sebelum ini yang apa, versi HW Dreams ini ya mungkin ya. Saya kurang tahu. Karena memang saya beberapa kali memang mengumpulkan Hot Wheels jenis Porsche Carrera 96, Porsche Carrera, teman-teman. Jadi untuk koleksi saya untuk seri Porsche ini sudah ada 4, teman-teman. Jadi saya nggak tahu yang warna merah kapan akan keluar, cuman memang kalau saya cari di marketplace kayaknya masih belum keluar dari pabriknya kali ya. Jadi yang keluar itu kalau tidak salah yang warna putih, warna biru, warna kuning, dan warna hitam saja, teman-teman. Ya, jadi ini sudah cukup komplit lah ya. Saya anggap ini berwarna
putih, yang ini yang berwarna putih, meskipun ini sebenarnya ada tampo ya, ada tampo berwarna apa ini ya, emas gitu ya, cuman ini cakep sekali teman-teman. Jadi untuk video kali ini, karena saya juga selain apa mobil-mobil WRC atau off-road atau rally gitu, jadi saya juga penggemar Porsche ya. Nanti ada beberapa jenis mobil Porsche yang saya juga akan lus ya. Untuk teman-teman kali ini kita langsung saja lus mobil ini, karena ini sudah saya anggap komplit, ada 4 item ya. Bisa langsung saya pajang di diorama yang sudah buat, karena memang per parkiran ini saya buat 4 jenis teman-teman. Oke, langsung saja kita kleteki ya. Langsung kita buka dari yang berwarna hitam teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bukan tipe orang yang memuja bagian blister ya. Udahlah, masa bodoh. Saya kurang tertarik aja ya kalau mengkoleksi mobil diecast itu dengan blisternya. Kayaknya kurang simple aja gitu ya teman-teman. Ini teman-teman untuk detail ya. Detail sebenarnya hampir sama sih, cuman yang berbeda itu mungkin di warnanya saja. Tapi ini cakep sekali sih teman-teman ya. Yang warna hitam ini ternyata cakep, cuman saya kurang suka di bagian velgnya teman-teman. Ini kurang suka aja gitu. Saya lebih suka yang berwarna kuning ini cakep sekali sih untuk motif velgnya ya. Untuk detail seperti ini ya teman-teman ya. Ini tampak kiri ya, tidak ada tampu apapun, tidak ada detail apapun, cuman ini udah ada spion kecil gitu ya. Terus ini tampak depan, ini ada tampu atau penanda lampu cat di sini ya. Terus ada logo kecil, dan ini jelas sekali teman-teman, ini adalah logo dari Lamborghini. Kok Lamborghini? Ini logo dari Porsche ya. Kemudian di sebelah kanan ini seperti ini tampilannya. Kemudian tampak belakang ini ada tulisan Carrera. Kemudian ada tampu cat seperti ini teman-teman. Ini adalah tampak atas. Nah, sayangnya tampak atas di sini ada kotak seperti sunroof ya, tapi ini tertutup. Jadi ini body saja, jadi nggak ada kaca ya. Untuk bagian base-nya ini tetap base plastik saja teman-teman. Bodinya metal ya. Oke, berikutnya langsung kita lepas lagi yang berwarna kuning kali ya, karena ini seger banget, ini favorit saya warna ini. Langsung saya buka. Oke teman-teman. Ini dia, wah cakep sekali ya teman-teman ya. Seperti halnya berwarna hitam tadi, ini detailnya sama persis, cuma warnanya yang berbeda dan di bagian velg ya. Motif velg ini cukup berbeda dan warnanya berbeda. Kalau untuk ring atau ukurannya ini sama sih. Ini tampak kiri. Kemudian ini tampak depannya sama ya, detailnya sama persis. Kemudian di bagian kanan seperti ini. Bagian belakang seperti ini. Cakep banget ya, cantik banget ya warnanya. Saya suka sekali sih kalau kuning-kuning kayak gini. Kemudian ini tampak atas teman-teman. Ya, sama persis. Ya, ih cakep banget nih. Sumpah cakep banget. Oke, langsung ke item berikutnya. Kita buka yang warna putih dan bertampo. Dan kebetulan ini yang saya dapatkan versi shortcutnya ya teman-teman ya. Langsung kita buka-buka aja. Aduh, masa bodoh lah dengan blister. Oke. Seperti ini penampakan mobilnya teman-teman. Ya. Jadi ini cukup berbeda juga dari yang sebelumnya, karena ini velgnya seperti ini, velg kaleng gitu ya. Ih, cakep sekali sih ini. Ini warna putih, ada tampo seperti ini, ada logo Hot Wheels ya. Keren sih. Ini tampak kiri, teman-teman. Oke. Tampak depannya. Nah, yang untuk warna ini memang untuk detailing lampu ini tidak ada ya, karena mungkin udah banyak atau rame di samping kanan, depan, belakang, akhirnya di bagian lampu ini dikorbankan teman-teman. Tapi tenang, nanti kita akan detailing sendiri, karena saya sudah siapkan akrilik ya, cat akrilik ya.
Kemudian yang tampak sebelah kanan kurang lebih sama ya dengan tampak kirinya tadi. Kemudian ini adalah tampak belakang, teman-teman. Ini juga tidak ada detailing seperti lampu seperti ini ya. Nah, ini tidak ada, cuman untuk tulisan Carreranya ada dia. Nah, gampang lah, nanti ini kita bisa detailing sendiri pakai cat akrilik ya, teman-teman ya. Kemudian tampak atasnya seperti ini. Ini sedikit baret ya, saya nggak tahu kenapa ini kayak memang dari pabrik kayaknya ini ada baret sedikit. Kemudian di bagian bawahnya ini base-nya sama dari plastik juga, teman-teman. Oke, dan terakhir kita akan melus yang berwarna biru. Wah, ini cakep sekali, teman-teman. Ini kontras sekali ya warna velg dengan warna bodinya. Ini menambah kegantengannya ya. Ini ganteng atau cantik ya, ganteng aja lah, cakep banget lah ini ya. Oke, ini yang berwarna biru tampak kiri seperti ini. Yang cukup berbeda terlihat di bagian velg karena ini kontras sekali ya warnanya ya. Untuk detail sama saja, cuman warnanya yang berbeda ya, teman-teman ya. Ini tampak sebelah kiri, tampak depan tampunya lengkap ya. Detailing lampunya ada, logo ada. Kemudian di sebelah kanan, tampak sebelah kanan seperti ini. Dan tampak belakang seperti ini, tampuknya juga sangat lengkap. Ih, keren nih, sumpah keren banget nih. Kemudian tampak bagian atas seperti ini, teman-teman. Ya, oke. Seperti ini ya. Kemudian di bagian base-nya, bagian bawahnya dia tetap base plastik, teman-teman. Jadi ini video update saya kali ini, teman-teman. Akhirnya lengkap sudah item apa ini ya, Porsche Carrera yang saya tunggu-tunggu sampai dengan sejumlah 4 ini akhirnya baru lengkap ya. Cuman sebenarnya kurang lengkap karena saya tidak punya versi yang berwarna putih, teman-teman. Jadi ini putihnya ada tampu ya. Yang merah sayangnya juga belum ada ya. Merah hijau gitu ya. Ya, kalau ada langsung saya ambil semua sih. Langsung saya koleksi semua sih. Oke, teman-teman, itu saja video saya kali ini. Terima kasih kalian sudah menonton videonya sampai dengan selesai. Jika kalian masih belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Jika kalian suka dengan video ini, terutama bagi kalian yang ngoleksi mobil sejenis Porsche Carrera ini, silakan klik like video ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.